kita bongkar, ada 4 komponen yang sudah kita pisah dari senapannya. Yang pertama ada aksesoris dan juga gripnya saja, biar lebih mudah untuk packing. Dan langsung saja kita pasang yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Erto JM di channel Kisah Sport Indonesia, jagonya senapan angin. Halo sobat pediler, gimana kabarnya? Semoga sobat pediler baik-baik saja dan sehat selalu pastinya. Dan semoga sobat pediler selalu berikan kemudahan, kebaikan, kelancaran rezeki dan kesehatan. Amin. Oke, kali ini saya akan menunjukkan tutorial atau cara merakit senapan PCP double tabung Viper Black Army. Mungkin nanti sobat pediler bisa simak video ini sampai selesai karena penting banget biar sobat pediler tahu cara merakit PCP Viper double tabung Black Army. Sama mama nantinya sobat pediler order nggak bingung lagi seperti itu. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, share dan subscribe di channel Kisah Sport Indonesia. Oke sobat pediler, kali ini kita akan berikan satu tutorial perakitan PCP Predator Viper double tabung. Dan untuk unitnya ini kurang lebih ketika kita kirim ataupun kita bongkar, ada 4 komponen yang sudah kita pisah dari senapannya. Yang pertama ada aksesoris dan juga gripnya saja, biar lebih mudah untuk packing. Dan langsung saja kita pasang yang pertama untuk gripnya. Di sini bautnya sudah ada di dalam seperti ini ya sobat pediler, untuk bautnya kita pasang seperti ini. Untuk posisinya kurang lebih sama seperti Predator pada umumnya, kita gunakan obeng plus, dan sebagian juga ada yang memakai kunci L ukuran 4. Nanti alat yang perlu disiapkan kurang lebih yang terpenting itu untuk kunci L nya oke, nyangkut. Baik, sudah terpasang dan dicek lagi, dipastikan sudah benar-benar kencang, tidak goyang, jadi biar lebih nyaman ketika digunakan untuk gripnya. Selanjutnya kita pasang aksesoris bagian belakang pada tabung. Di sini ada 2 baut L, kita kendori terlebih dahulu. Kita gunakan kunci L ukuran 3 mili, bisa menggunakan kunci L yang ada di teleskop, ukurannya sama. Dan untuk posisinya yang paling panjang ini di bagian bawah, kurang lebih nanti seperti ini ketika dibalik. Nah, kurang lebih seperti ini sobat pediler, kita sudah terpasang. Nanti posisinya seperti ini, yang panjang di bagian bawah. Setelah terpasang, lanjut kita pasang untuk rel mountingnya. Sebelum kita pasang, kita lepas dulu untuk cancel suitnya, single suit maksudnya, ya maaf. Langsung kita lepaskan dulu untuk 2 baut yang ada di dalam sini.
kita gunakan ukuran 3 untuk UCL nya sama. Oke, dan cara memasukkannya dari ujung belakang sini. Oke, tinggal kita masukkan lagi bautnya. Oke, sudah terpasang dan selanjutnya kita pasang untuk cancel switch-nya di bagian bawah start lever. Dan yang terakhir kita pasang kembali untuk single switch-nya. Dan untuk perakitan PCB double tabung Black Army Vapor kurang lebih seperti itu, Sobat Bediler, semoga bisa membantu dan terima kasih. Oke Sobat Bediler, itu tadi untuk cara merakit senapan PCB double tabung Vapor Black Army ya. Untuk caranya mudah banget, gampang banget, gak usah bingung kan. Sama Sobat Bediler bingung, lihat saja video ini, atau sama temannya ada yang bingung, Sobat Bediler tahu cara merakit Vapor ini, ditunjukkan saja ke temannya biar temannya gak bingung lagi. Karena kalau dari tampilan kita pikir wah ribet ini pasti, tapi sebenarnya enggak. Untuk Sobat Bediler, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Tapi sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Geekshot Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.